Allah memerintahkan orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, senang pun infak, ketika susah pun infak. Artinya dia berbagi rezeki. Sama-sama prihatin dengan nasib umat Islam yang lain. Yakin, golongan orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang pertama. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-dharra', mereka itu menginfak, menafkahkan sebahagian daripada harta. Ya. Ayat-ayat yang lain menyebut sebahagian daripada harta, mereka itu menginfakkan, membelanjakan hartanya fis-sarra'i wat-dharra', ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan susah. Artinya dia dalam keadaan mewah, kaya, berharta, infak. Begitulah sebaliknya dalam keadaan dara, dalam keadaan kesusahan, dia tetap infak, cuma sesuai dengan kemampuannya. Ibarat kata kalau dia kaya, dia ada RM100, kebetulan. Uang ni betul dalam keadaan kelaparan, susah. Bukan pasal sedikit, kita tak cerita bab tu. Betul dalam kelaparan, kesusahan, sangat memerlukan. Maka uang yang berharta yang RM100 tadi, dia pun bagi RM10. Ini lebih daripada kadar mencukupi. Maksudnya kamu tetap kenyang. Ada balance lagi, ada lebih. Kan? Tapi tak apalah, ambillah sesuai dengan kekayaannya. Nah, bagaimana orang ni agak kurang berharta? Contoh dia ada RM10. Orang lapar, sangat memerlukan. Apakah dia kanya, maaf? Oleh kerana aku tak kaya, oleh kerana aku pun cukup-cukup, maaf. Nah, sesuai dengan kekurangan yang ada pada dirinya, tapi masih dia berharta. Tak apalah, ambillah RM50. Yang belen ni untuk diriku dan ahli keluargaku di bawah tanggungjawab. Kan, ambillah RM5, kita berbagi rezeki. Subhanallah. Bermaksud Allah memerintahkan orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, senang pun infak, ketika susah pun infak. Artinya dia berbagi rezeki. Sama-sama prihatin dengan nasib umat Islam yang lain. Kan. Dan orang yang membiasakan dirinya dengan infak ni, subhanallah, apa Nabi sebut dalam hadis. Ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan ni, kata di Nabi, pertama ia dekat dengan Allah. Dia juga hampir dengan manusia, bahkan sangat dekat dengan syurga, yang jauhnya dengan neraka. Kelebihan orang yang dermawan ni, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauhnya dengan neraka. Langsung Nabi sebut lagi dalam hadis ni kesinambungannya, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun orang yang bakhil itu sebenarnya dia jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan syurga, bahkan yang dekat dengan neraka. Nah, kesinambungan hadis itu lagi Nabi sebut, wal jahilu sakhiyu, orang yang jahil tapi dermawan. Ahabbu ilallah min abidin bakhil. Dia lebih baik, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah, jahil. Tapi dia ni pemurah, Allah lebih sayang, Allah lebih kasih. Berbanding dengan seorang abid, kuat beribadah, kuat beramal, tapi dalam masa yang sama, bakhil, kedekut. Kan? Uang ni jahil. Tapi dermawan, Allah lebih suka. Berbanding dengan abid, lepas solat, baca Quran, lepas baca Quran, zikir, lepas zikir, doa, ulang semula, baca Quran lagi, zikir lagi, doa lagi, solat, tapi maaf, bakhil. Ada sahabat di sebelah, ya Allah tolong saya, boleh tak
minta bantuan sedikit. Dia pun perhati tengok, dia tak mempedulikan. Solat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, doa, ya Allah Akbar. Kemudian yang kedua sifat, ciri-ciri orang yang bertakwa itu, wal kazimin al ghais, menahan kemarahan. Yang keempat, yang ketiga, wal afina anin nas, bersifat pemaaf sesama manusia. Last kali Allah sebut tiga sifat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, tentang wal afina anin nas, maaf, wal kazimin al ghais, menahan kemarahan, nanti kita huraikan di masa yang akan datang. Ya, di kuliah tazkirah, pengajian ini jangan lama-lama, kita pun dah mula begitu. Ya, nanti kita huraikan yang akan datang. Nah, tentang wal kazimin al ghais, menahan kemarahan. Kemudian wal afina anin nas, menjadi pemaaf kepada sesama manusia, juga kita huraikan kemudian. Yang tiga sifat ni, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mengasihi, Allah menyayangi orang-orang yang baik. Muhsinin di sisi Allah. Kamu menginfak harta kamu, kamu menahan kemarahan, walaupun kemarahan ni pasti ada pada setiap manusia, tapi tak melampau-lampau. Tak berlebih-lebih. Kemudian, kamu juga menjadi orang yang pemaaf. Kita nak maafkan orang yang pernah buat salah kat kita ni, Allahu Akbar, bukan mudah. Tapi kalau boleh jadi pemaaf, kategori kamu muhsinin. Allah yang label muhsin ini orang yang baik. Orang yang baik. Kata dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah sebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, di hujung ayat. Sesungguhnya rahmat Allah hampir dekat minal muhsinin, orang-orang yang baik. Allah yang mengkategorikan. Bukan kita yang kata. Kita ni kadang-kadang istilahkan baik kat seseorang tak menepati seperti mana yang Allah kata. Kan? Contohnya, orang tu tak pernah ke masjid. Tak pernah ke surau. Tapi dengan jiran tetangga, dia orang yang ringan tulang. Lalu kita pun kata kat sahabat kita, dia tu walaupun tak ke masjid, tak ke surau, tapi dia baik tau. Jiran tetangga sebelah menyebelah, kalau ada kesusahan, dialah orang yang pertama menghulurkan bantuan. Itu istilah kita, baik tau. Walhal, dia tak menunaikan hak dia kepada Allah, cuma tunaikan hak kebaikan dia kepada makhluk, di sisi Allah bukan baik. Faham? Dia nak betul-betul jadi baik, mengikut istilah Allah, ikut perintah dia. Ikut perintah Nabi. Allah suruh kita orang lelaki ni solat di rumah ke di masjid. Kadang-kadang kita logik akal. Yang penting solatkan Ustaz. Di masjid pun solat, di rumah pun solat. Oh, Ustaz kata di masjid berjemaah, saya pun berjemaah di rumah dengan anak-anak isteri. Apa masalahnya? Gitu. Demikian logik. Yang penting solat. Kalau tak solat, betul lah. Berdosa, haram, Allah murka, besok di hari akhirat neraka. Pandai bercakap. Nabi suruh kamu solat fardu 5 waktu sehari semalam bagi orang lelaki di rumah ke di masjid. Di rumah ke di masjid, agak-agak apa jawapannya? Betul lah di masjid, tapi ada-ada pula tapi. Dah tu, jangan kalimah tapi. Memanglah di masjid, tapi apa tapi? Agak-agak apa jawapan dia? Kecuali lah ada kesusahan yang menjadi penghalang, hujan lebat, kamu sakit. Tapi kalau kamu boleh ke masjid, silakan ke masjid.